Halo guys, ini layangan siluman ubur-ubur ya. Oke, kita lanjut perakitan kerangkanya ya. Pertama kita ikat kerangka sayap ke kerangka lurus. Lalu siapkan tali penarik dan ikankan ke sisi kerangka sayap yang kuat ya, biar tidak mudah copot seperti di video ini. Tapi sebelumnya, setiap sisi kerangka sayap kita belah dulu ya. Selanjutnya, kita pasang penahan sayap, pastikan ikatan kanan kiri sama ya, biar seimbang ketika terbang nanti. Selanjutnya, pasang kerangka lengkung tengah ke kerangka lurus, seperti di video ini. Lalu siapkan tali penarik, dan ikatkan ke kerangka lurus ya. Lalu ikatkan tali penarik ke sisi kerangka lengkung tengah, tapi sebelumnya kita belah dulu ya, pastikan kanan kiri sama. Selanjutnya, kita ikatkan kerangka bawah ke kerangka lurus seperti di video ini. Lalu pasang tali penarik ke sisi kerangka bawah, dan agak ditarik ya, pastikan kanan kiri sama. Lalu pertemuan tali penarik kita, ikat biar tidak geser-geser ya. Dan ini, kerangkanya sudah selesai, selanjutnya kita sampul. Siapkan lem kuning dan plastik warna hitam untuk sampulnya. Dikarenakan nama layangannya siluman ubur-ubur, siapkan plastik warna merah atau yang lain asal warnanya tidakkah hitam ya, biar serem. Hehehe.
Setelah itu pasang tali goci atas 2 dan bawah 1 seperti layangan gapangan, biar mudah disetting. Selanjutnya kita tes penerbangan, yuk! Akhirnya terbang guys, layangan siluman ubur-ubur telah terbang guys. Ngelip-ngelip. Selamat menonton ya guys. Ini sekitar 20 meter guys terbangnya. Ngelip, ngelip. Layangan ngelip, layangan siluman ubur-uburnya ngelip, guys.